Kembali lagi dengan Keke di sini. Kali ini kita akan membahas film rilisan tahun 2018 yang berjudul Alpha. Di awal film kita diperlihatkan sekitar 20 tahun yang lalu saat akhir zaman es di Eropa. Sekelompok suku sedang memburu bison. Membuat bison yang takut memilih untuk terjun ke bawah tebing. Terlihat salah satu bison memilih untuk menyerang dan menyeret seseorang bernama Keda, yang merupakan pemeran utama di film ini, sampai terjatuh. Tau yang merupakan kepala suku yang melihat pun langsung melemparkan tombak ke arah bison tersebut. Namun sayang, bison yang tertusuk tetap tidak mempedulikannya, kemudian menjatuhkan Keda ke tebing yang sangat curam. Terlihat satu minggu sebelum kejadian, Tau dan pasukannya sedang menyeleksi anak-anak muda yang akan ikut berburu. Mereka memberi perintah untuk membuat senjata dengan batu yang dipahat. Petati. Kijati. Kijati. Hanya dua orang yang berhasil lolos. Keda merupakan salah satu dari orang tersebut. Mereka yang lolos kemudian dipukuli agar fisiknya kuat. Kini kita diperlihatkan bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Terlihat ayah Keda sangat menyayanginya. Malamnya, mereka menggelar ritual bersama sebelum berburu besok. Hingga paginya terlihat, pasukan yang akan pergi berburu sedang berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Keda di sana juga berpamitan kepada ibunya yang terlihat sangat menyayanginya. Kini mereka memulai perjalanan berburunya. Vuna! Malamnya saat sedang beristirahat, Tau menyuruh anaknya untuk mencoba menyalakan api dengan cara bambu yang digesekkan, namun tidak kunjung berhasil. Dan ayahnya mengatakan, untuk bertahan hidup kita tak boleh pantang menyerah. Ayah. Paginya mereka melanjutkan perjalanan bertemu dengan sekelompok suku lain yang sedang berburu juga. Ternyata Tau dan kepala suku itu berteman. Akhirnya mereka berdua memilih untuk berburu bersama. Jai Maratina, zemitira tu kasi lohami. Fati ilti, wa kada ji shara maduma. Kaban maula guan mawirasa. Atmihat sharama, fatma ilma. Dua skuad itu kemudian menemukan babi hutan, dan saat si babi hutan telah tertembak, Tau menyuruh Keda untuk membunuhnya. Akan tetapi, Keda yang kasihan tak sanggup melakukannya. Si ayah yang kecewa kemudian berkata, hidup hanya untuk orang yang kuat.
Saat dua squad sedang menyantap hasil pemburuannya, mereka terdiam dan mendeteksi adanya bahaya yang mendekat. Membuat mereka semua kaget dan langsung berdiri. Tiba-tiba datang Sabertooth, menyerang salah satu orang di sana. Semua orang di sana kaget, terutama Keda yang baru pertama kali ikut berburu. Hari berikutnya, setelah mereka selesai melakukan upacara kematian, dua squad itu kembali melakukan perburuan. Mereka yang telah menempuh jalan cukup jauh memilih untuk beristirahat di gua. Terlihat Tahu sedang memberitahu kepada Keda di bukit sana ada sekumpulan serigala. Pemimpin serigala itu bernama Alpa. Dia terus menjaga kawanannya di atas yang lain. Dan sudah pasti dia selalu dalam bahaya. Hari berikutnya, ayah Keda yang menemukan kotoran bison menjadi semangat mengetahui target mereka sudah dekat. Orang-orang di sana kemudian mengoleskan lumpur di wajah dan senjatanya. Selanjutnya, mereka langsung menyerang bison itu. Kita diperlihatkan di mana awal film ini dimulai. Keda yang terjatuh dari tebing ternyata menyangkut di sebuah batu. Namun dia yang sudah tak kuat melepaskan tangannya. Dia terjatuh di antara bebatuan tebing sampai tak sadarkan diri. Tengok Yuze. Ayahnya yang melihat Keda jatuh menangis tersedu-sedu. Jilat pau, gamacho. Palana doa, muana. Sampai malam terlihat ayah Keda terus memanggil-manggil Keda, berharap dia sadarkan diri. Hingga temannya berkata, sudah waktunya kita pulang. Paginya dengan berat hati, Tahu memimpin upacara pemakaman anaknya sendiri. Dalam tangisnya, dia pulang bersama skuadnya dengan membawa hasil perburuan. Menjelang sore, datang burung mendekati Keda. Menotol Keda membuatnya terbangun dari pingsannya. Ayah! Keda terus memanggil ayahnya. Dia yang masih lemah berusaha untuk turun ke bawah tebing. Namun sayang, tak ada lagi pegangan yang dia temukan, membuat dia berjam-jam berdiam diri memegangi batu dengan sisa tenaganya. Langitlah mendung kemudian turun hujan dengan sangat deras, membuat lembah yang ada di bawahnya seperti sungai mengalir. Keda yang tak mulai kuat memilih untuk terjun ke bawah. Saat Keda terbangun dari pingsannya, dia langsung meminum air yang ada di dekatnya. Ayah! Setelah itu, Keda mencoba mengobati kakinya yang patah tulang. Saat sudah mendingan, Keda berjalan kembali ke tempat di mana mereka berburu kemarin. Ayah! Di sana, Keda melihat suatu tumpukan batu dan menyadari bahwa si ayah telah menganggap dirinya meninggal. Hari berikutnya, Keda yang sangat kelaparan terpaksa memakan cacing yang dia cari di tanah. Tak lama setelah itu, terlihat segerombolan serigala yang akan menyerang dirinya. Keda langsung naik ke pohon tempat dia tidur semalam. Walaupun dia sempat tergigit oleh salah satu serigala di sana, tapi dia berhasil menusuk serigala itu hingga tak sadarkan diri.
Dan setelah mengumpulkan keberaniannya, Keda turun dari pohon itu dan mencoba akan membunuh serigala. Akan tetapi, Dyang Kasihan lagi-lagi tak dapat membunuhnya. Keda memilih untuk membawa serigala itu bersamanya. Pada malam hari saat Keda sedang beristirahat bersama serigala itu, dia didatangi oleh sekelompok hyena, membuatnya pergi dan mencari tempat lain. Keda akhirnya memilih untuk beristirahat di sebuah gua kecil, kemudian berusaha menyalakan api dengan bambu yang digeseknya. Tapi tak kunjung berhasil. Paginya, Keda yang bangun dari tidurnya kembali mengobati kakinya. Terlihat juga serigala itu sedang mencoba membuka ikatan dari mulutnya. Dan berhasil. Keda yang baik hati kemudian memberikan minuman kepada si serigala. Tidzane kawalmi. Keda yang mulai iba dengan serigala itu terlihat sedang membersihkan lukanya. Dia juga membagikan makanannya. Kini Keda yang telah mempunyai jiwa pemburu berhasil membunuh seekor kelinci. Malamnya, dia berkata kepada si serigala, jika dirinya belum sepenuhnya memaafkan dia atas kejadian kemarin. Walaupun telah duduk bersama, bukan berarti serigala itu sudah jinak kepada Keda. Mana? Kemudian Keda merenggangkan tangannya sambil melihat rasi bintang. Dia meminta petunjuk kepada roh nenek moyangnya untuk memberitahu arah jalan pulang seperti yang telah ayahnya beritahu kepadanya. Dua makhluk itu sama-sama merindukan keluarga mereka. Musim salju pun akan segera datang. Keda meragukan dirinya bisa pulang saat musim salju. Paginya, Keda yang berencana akan pulang secepatnya mengucapkan kata perpisahan kepada si serigala. Tapi dia tak tetap mau pergi dan malah terus mengikuti Keda berkali-kali. Keda mencoba mengusirnya tapi tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya, Keda mau menerima serigala itu untuk bersama dengannya. Terlihat si serigala yang melihat babi hutan langsung mengejarnya. Malamnya, mereka memilih untuk beristirahat bersama di tengah hutan. Paginya, mereka kembali berburu bersama. Alpa berhasil mendapatkan hewan untuk dimakan mereka malamnya. Kini, serigala itu sudah tidak agresif lagi dengan Keda. Terbukti, saat Keda sedang tidur, serigala itu diam-diam mendekati Keda dan tidur di sampingnya. Dan sejak saat itu, Keda menamai serigala itu dengan Alpa.
Kini musim salju pun telah datang. Lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan. Hingga suatu malam, Alpa didatangi sekelompok serigala lainnya, mencoba memberitahu kepada teman-temannya itu jika manusia ini baik dan tidak berbahaya. Dan dengan berat hati, Keda menyuruh Alpa untuk balik lagi dengan keluarganya. Setelah Alpa pergi, Keda melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia terus merasa kedinginan setiap malam. Terlihat dia juga bermimpi melihat ibunya berteriak ketika ayahnya berkata bahwa Keda telah meninggal. Beberapa hari kemudian, badai salju datang melanda tempat itu. Daya! Melihat Alpa sedang bersama keluarganya, Keda dengan sangat bersemangat berlari untuk melewati mereka. Namun sayang, es yang dia pijaki retak dan dia terjatuh ke dalam sungai yang ada di bawahnya. Alpa yang melihat pun langsung menolongnya. Dan semenjak saat itu pula, Alpa tak lagi meninggalkan Keda. Keda yang sangat kedinginan berusaha untuk menyalakan api, agar dia tak terkena hipotermia. Setelah mendingan, Keda pun mulai melanjutkan perjalanannya kembali ditemani Alpa. Di jalan, Keda sangat senang melihat seseorang di samping tenda dan langsung mendekatinya. Akan tetapi, harapan Keda hilang saat tahu orang itu ternyata telah meninggal. Keda kemudian masuk ke dalam tendanya dan mencari apakah ada makanan yang tersisa. Namun ternyata nihil. Hal ini membuat Keda frustasi karena sedang lapar. Keda lalu mengambil senjata panah yang ada di mayat itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Kini badai salju pun datang membuat perjalanan mereka yang sangat berat dihadapi. Terlihat sekelompok hyena mengintai mereka dan langsung mengejar. Mereka kemudian berhasil bersembunyi di dalam gua. Namun bukan berarti mereka telah aman. Di dalam gua itu mereka didatangi oleh Saberbat. Saat hewan itu akan menyerang Keda, Alpa pun langsung melawannya dan mereka pun berkelahi. Akan tetapi akibat kejadian itu, Alpa mendapati luka parah sampai dia pincang. Di dalam gua, Keda mengucapkan terima kasih kepada Alpa karena mau mempertaruhkan hidupnya untuk dia. Keda juga mengatakan jika Alpa sudah satu suku dengannya. Mereka yang tak pantang menyerah kembali melanjutkan perjalanan untuk kesekian kalinya. Di sana, Keda berhasil menemukan setumpuk bebatuan yang dia lewati bersama keluarganya waktu saat berburu. Fisik Keda yang mulai memburuk membuat dia batuk berdarah sampai terjatuh. Kini giliran Alpa yang terjatuh karena kelelahan. Keda yang tak ingin kehilangan sahabat itu memohon kepadanya untuk tetap kuat. Dan dia pun menggendong Alpa untuk ikut pulang bersamanya. Dalam tidurnya, lagi-lagi Keda bermimpi orang tuanya. Dan setelah melanjutkan perjalanannya kembali, akhirnya Keda berhasil kembali ke desanya bersama Alpa yang digendongnya. Keda! Tentu saja, ayah dan ibu Keda yang melihat langsung memeluknya. Di dalam, Keda dan Alpa diobati oleh tabib di sana. Dan saat Alpa diperiksa, ternyata dia sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Dan film pun selesai.